wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Sabarnya cucu Aki. Nak tinggalkan Aki, ya? Hei, taklah. Aki tetap nombor satu. Iya ke? Dahlah. Mari makan. Aki, ini ubi yang Aris tanam ke? Tak. Ini yang Aki tanam. Kau punya dah mati. Banyaknya. Inilah hasilnya kalau kita berbudi dengan tanah. Ha, Ara, cepatlah bagi. Untuk Aki. Eh, apa ni? Susah-susah aje. Tak apa, Aki. Cikgu Aris kata hancur badan. Budi Aki kita kenang. Oh, peribahasa tu. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Ha, itulah. Aki kan jaga kita orang dengan baik. Apa yang kita nak, semua Aki bagi. Aki sayang kita orang kan? Mestilah sayang. Kau orang kan cucu Aki. Aki ada cerita satu je. Sebelum Mama Papa sampai. Hai, dah nak balik pun nak dengar cerita. Yelah. Nak dengar cerita apa? Kancil yang pijak. Aki tak cerita tu, Aki. Ha, pada zaman dahulu. Selamat.
Chico. Kenapa kau ganggu aku tidur? Aku tak sengaja. Tak sengaja? Kenapa kau kacau aku? Sekarang aku dah terjaga. Dan aku lapar. Tolong! Tolong! Randy! Kecil! Tolong! Tolong! Singa! Kenapa kau nak makan tikus? Kenapa? Sebab dia kacau aku tidur. Siapa kacau aku tidur, jadi makanan aku. Betul tak, tikus? Singa, cuba kau tengok tikus. Mana boleh singa yang gagah macam kau makan tikus yang kecil macam tu? Ha, betul. Tikus kecil pun makanan juga. Maafkan aku, singa. Tolonglah lepaskan aku. Satu hari nanti, aku akan membalas kebaikan kau. Inilah dahulu. Kau nak tolong aku? Jangan nak buat lawak. Kau tikus yang kecil nak tolong aku singa yang gagah? Pergilah. Aku lepaskan kau. Manalah tahu, satu hari nanti aku perlukan pertolongan kau. Betul ni, singa? Pergi cepat. Sebelum aku tukar fikiran. Baik sungguh hati kau, singa. Singa, kenapa kau pandang aku macam tu? Buat apa nak makan tikus bila ada kancil yang enak di depan mata? Selamat. Baru kacau. Laparlah pula. Pemburu? Makanan. Ah!
apa ni? Panas. Ish. Memanglah panas. Tiup dulu. Jangan gelojo. Aki, cepatlah sambung cerita tu. Apa jadi dekat kancil? Kejap. Ish, Aki ni. Ha, lepas tu. Apa ni kancil? Padan muka kau, singa. Itulah. Makan aku lagi. Kancil! Jangan tinggalkan aku! Lepaskan aku! Lepaskan kau? Jangan mimpi! Tinggallah kau kat sini sampai pemburu datang. Pemburu? Tolong aku, Kancil. Mati aku kalau pemburu datang. Kau kan hebat. Lepaskanlah diri sendiri. Kasihanilah aku, Kancil. Ingat tak hari itu aku pernah lepaskan kau dan tikus? Yelah. Pertolongan kau, singa. Hah? Kesian. Tapi, apa aku boleh buat? Macam mana aku nak tolong? Macam ni. Asa-asa kita kena bayar. Boleh? Tapi, kalau dia makan aku... Habislah kau, tikus. Habislah aku. Pada zaman dahulu. Habis aku. Jangan makan aku. Tolong. Ya, singa. Tikus. Nasib baik bukan pemburu. Tolong lepaskan aku. Memang nak tolong kau lah ni. Macam mana? Kau ni kecil. Boleh ke? Boleh. Kancil yang suruh aku datang. Dan tolong lepaskan kau. Apa? Dalam banyak-banyak binatang di hutan ni, kancil suruh kau? Habislah aku. Macam manalah tikus ni nak lepaskan aku? Panggillah haiwan yang besar sikit. Gajah. Sekurang-kurangnya gajah boleh juga tarik aku keluar daripada sangka ni. Beruang ke? Tikus, apa yang dia boleh buat? Macam mana aku nak lepas? Macam mana aku nak buat ni? Buaya.
Aku tak nak mati lagi. Anjir. Kau kata nak tolong aku. Rupanya. Boleh ke ni? Baiklah. Wow! Sini. Ha, sini pula. Cepat. Oi. Cepat. Takkanlah tak. Itu kan ikut aku. Sana. Bebas! Aku bebas! Tiko, kenapa kau lari? Sini. Nanti kau makan aku. Tak nak. Tiko, aku takkan buat begitu. Aku tak percaya. Terima kasih, Tiko. Terima kasih. Kalau tak, tamatlah riwayat aku. Sama-sama. Kan aku dah kata, aku akan balas jasa kau. Kau tak percaya? Tak sangka. Kau yang kecil ni dapat menolong aku. Tak sia-sia aku lepaskan kau hari itu. Kau memang mengenang jasa. Mulai sekarang, kita bersahabat. Kalau kau perlukan pertolongan, cari saja aku. Kau pun sama. Pemuruh. Mari, Tiko. Sejak hari itu, singa dan tikus pun jadi kawan baik. Kemana-mana pergi, mesti bersama. Itulah dia. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik, dikenang juga. Ara tak faham. Memang dia tak faham. Ara kecil lagi. Aris faham. Apa yang Aris faham? Cuba cerita. Pada zaman dahulu, Aris tak ada mubi. Tapi tak tahu berbudi. Mubi pun mati. Aki tak ada mubi. Aki berbudi. Sebab tu mubi jadi. Hey, salah tu. Maksud peribahasa tu, sesuatu perbuatan yang baik akan sentiasa dikenang dan tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Oh, macam abang bagi Ara gula-gula hari tu, sampai sekarang Ara ingat. Iya. Jadi abang nak berbudi pada Ara. Bila nak balas? Ish, orang berbudi bukan nak harapkan balasan. Kau ni Aris. Assalamualaikum. Yeay! Oh, sedapnya. Lagi sedap dari beli kat kedai ni. Mestilah. Ini tanam sendiri. Papa kena berbudi dengan tanah. Baru sedap. Papa. Tadi Aki cerita pasal singa dengan tikus jadi kawan baik. Oh, macam Aris singa, Ara tikus. Dah jadi kawan baik ke?
Atau... Hei, masih bergaduh lagi. Sunyi dah. Halo? Apa? Tayar pancit? Ha, yelah. Wan, sediakan tempat tidur. Ramai malam ni.